Terima kasih Daud Iskandar dan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesetiaan habis kita menantikan siaran lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong. Alhamdulillah Auda, keadaan cuaca pada ketika ini cerah di daerah Temburong walaupun di sebelah petang membawa kemalam hujan turun dengan lebatnya. Mudah-mudahan hujan yang turun akan membawa rahmat kepada negara Ketani dan negara Ketani akan bersih sebersih-bersihnya dari coronavirus. Sama-sama juga Ketani berdoa mengamalkan zikir dan amalan-amalan lain untuk memohon keampunan dan petunjuk, taufik dan hidayah supaya negara Brunei Darussalam dalam lindungan dan rahmatnya jua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, audiens, seterusnya apa kata kita saksikan bahan yang telah pun disediakan. Kita saksikan. Kreativiti kita semula membuka minda kita akan kegunaan barang terbuang. Sekiranya kita bijak dalam menilai sesuatu barang terbuang serta kreatif mengolahnya menjadi sesuatu barangan lain yang berlainan fungsi, pasti hasilnya cukup menarik dan eksklusif. Tidak semua dari kita mempunyai kemahiran dan idea kreatif untuk membuat hasil kreativiti gubahan. Pada kali ini, kami berkesempatan membuat pendekatan bersama salah seorang pengusaha kecil-kecilan. Beliau yang berpengalaman dalam perniagaan kecil-kecilan membuat gubahan sejak dari bangku sekolah lagi. Tempahan seumpama ini selalunya ditempah apabila majlis khatam Al-Quran. Perkhidmatan yang diberikan Dayang Julia bukan saja tertumpu di daerah Temburong, malahan juga di luar daerah. Kebiasaannya pelanggan akan membuat tempahan awal bagi memudahkan gubahan yang ditempah. Ada juga yang menempah melalui talian telefon dan ada juga yang datang terus ke rumah beliau. Alhamdulillah, bahan-bahannya indah banyak. Plastik bag itu, apa tu namanya, pelilitnya, tapi menggunakan anu tu aja, yang macam gum double side, benang, apa gitu. Stick yang sateh punya, untuk khas untuk bunga no, bunga telur, itu sajalah. Alhamdulillah, setakat ini yang mengenali saya sendiri sajalah, diorang ada menampah untuk khatam Al-Quran. Masa ni ketanya sudah dilanda tu, pandemik COVID tu, masa ni belum ada lah tempahan atau nyorang terpaksa jadi stopkan. Idea tu sebenarnya mula-mula dicantum-cantum saja. Jadi macam diimajinkan macam ya macam warnanya tu menarik kan, jadinya dicantum-cantum kan, jadinya hasil jadi satu bunga ros lah. Untuk bunga dan bunga telur. Ini plastik ini memang dibeli di kedai ini ya, tapi ini sebenarnya untuk hamper dun ya, kadang untuk free gift ketani untuk kanak-kanak, untuk tani menyimpan yang tani gula-gula ke kerupuk. Jadinya inilah saya perbagaikan jadikan satu gubahan bunga. Kalau bagi saya sendiri macam biasa saja. Pasal customer tu yang tani regular customer memang sedia ada. Jadinya tempahan tu bukan indah ada tapi berkurang sedikit. Permasalahannya daripada untuk yang tadi mengelakkan daripada beramai-ramai, jadi tempahan itu berkurangan sedikit lah. Tapi alhamdulillah memang ada tetap hari lah. Tapi cuma bilangannya macam yang tadi dari 60 ke 30 macam itulah. InsyaAllah dikeluarkan datang, mungkin saya akan menunjuk cara lagi, tapi daripada botol mineral water akan dibuatkan jadi waste yang minyak tani untuk 3 serangkai. Pasal sebenarnya idea ini datang oleh kerananya orang minat anu yang jenis unik-unik ini. Jadinya ya datang harus macam itulah. Aha. Kalau bagi saya sendiri untuk setakat tani ya, buatlah yang macam minyak tani yang untuk mendatangkan hasilnya orang macam contoh
yang untuk mengandungkan ketani punya emas ini, yang ketani yang untuk di belakang itu, yang untuk mengaitkan ketani punya emas, atau boleh ketani buat, ataupun ketani buat daripada yang selalunya yang kebanyakan anulah yang dibuat, yang ketani dianyam, yang ketani sungkitan. Setakat ini lebih beratus jenis bunga yang telah pun digubah. Auda juga boleh membawa bunga sendiri untuk digubah atau membuat tempahan awal dan boleh juga terus membeli bunga yang telah siap digubah. Kita juga perlu mencontohi usaha gigih yang dilakukan oleh beliau. Selain daripada itu, beliau juga seorang yang peramah dan mudah mesra dengan sesiapa sahaja. Itulah prinsip yang dipegang oleh Dayang Julia sehingga dia berjaya ke hari ini. Untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan, usaha adalah kerja kita. Berjaya atau tidak adalah ketentuan Allah. Andainya gagal, jangan berputus asa. Sekurang-kurangnya kita telah berusaha melakukan yang terbaik walaupun kita tidak mencapai apa yang kita inginkan. Semoga dengan adanya tunjuk ajar yang diberikan akan dapat memberikan kita ilmu pengetahuan untuk hari ini. Selamat mencoba.